Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB di mana saja berada. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Sehat afiat lancar rezeki, mudah taat. Dan mudah-mudahan segala hajat maksud Allah permudah. Wabil khusus Pak Putra dan seluruh jajaran penyiar yang berada di lingkungan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kesemuaan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita kembali membahas sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Yaitu tentang dosa meninggalkan sholat. Sholat adalah imat, tiang. Yeah. Imaduddin as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama dan merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim yang telah baligh dan berakal. Tidak ada cerita untuk meninggalkan sholat. Pentingnya sholat di dalam Al-Quranul Karim dikatakan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 103. bahwasanya uh, sholat itu, inna sholat takkanat alal Ada waktu-waktu yang tertentu yang diwajibkan ya untuk orang-orang yang beriman. Salat bukan hanya sekedar ritual tetapi merupakan bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan sang pencipta. Ia adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan jiwa dari dosa-dosa. Selanjutnya, bagaimana dosa besar meninggalkan salat? Salat itu kalau ditinggalkan dengan sengaja kategorinya dosa besar bukan dosa kecil lagi. Karena dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasai itu langsung terjemahannya. Rasulullah SAW bersabda perjanjian antara kami dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Seperti itu. Jadi ini dibahas ya dalam pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi bagi Imam Ahmad bin Hambal, orang yang meninggalkan sholat itu kafir, habis. Tapi ketika saat itu kan ditanya buat Imam Syafi'i. Kalau kau menghukumkan orang meninggalkan sholat itu kafir. Bagaimana dia bisa masuk Islam? Sholat lagi. Kata Imam Ahmad bin hambal Lalu ditanya buat Imam Syafi'i. Apakah uh, apa, orang yang kafir itu sah sholatnya? Uh, lalu terdiamlah Imam Ahmad bin Hambal Karena orang kafir itu kan amalannya. Dan tanda kutip untuk ibadah kan tidak berterima di sisi Allah. Karena... Dia dengan akidahnya dan kafirannya itu Jadi bagi mazhab syafi'i Orang yang meninggalkan sholat dosa besar Tapi tidak mengeluarkan dari agamanya Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin hambal Kafir, matinya mati, kafir Jadi konsekuensi dari hadis Yang kita dengar tadi yang terjemahannya Bahwa meninggalkan sholat itu Sangat serius ya bahkan sebagian ulama berpendapat yang sebagaimana saya katakan tadi. Selanjutnya dampak meninggalkan salat. Pertama jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hilang keberkahan dalam hidup, kegelapan dalam hati dan jiwa, mudah terjumus dalam kemaksiatan dan azab di akhirat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilur rasad mengutip pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dari kitab Azawajir, Az dikatakan Man hafaza 'ala sholati Allahu bi khamsi khisol. Barang siapa yang menjaga salat Allah memuliakannya dengan 15 cabang kebaikan. 15 cabang kebaikan ya. Kalau yang menjaga salat. Tapi kalau yang meninggalkan salat Allah uji juga itu dengan uh, 6 uh, 6 uh, 15 siksaan ya. 6 siksaan di dunia. Pertama Allah taala jadikan dia umurnya dicabut keberkahannya. Habis waktunya untuk hal yang sia-sia. Yang kedua dihilangkan tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Yang ketiga segala amal baiknya tidak akan mendapatkan pahala. Yang keempat doanya tidak akan dikabulkan. Yang kelima tidak mendapatkan bagian dari doa orang-orang yang soleh. Yang keenam akan dibenci oleh kebanyakan orang. Kalau ketika mau meninggal, itu ada tiga. Pertama mati dalam keadaan terhina. Kedua mati dalam keadaan kondisi lapar. Yang ketiga mati dalam kondisi haus. Yang apabila diminumkan satu lautan pun tidak mungkin akan dapat menghilangkan dahaganya Selanjutnya ketika di dalam kubur itu ada tiga Satu kuburannya menyempit sehingga tulang belulangnya saling bersimpangan Yang kedua ruang kubur dipeduk api sehingga sehari-hari hidup bergelimangan di atas bara api Yang ketiga di dalam kubur ada nama ular Asuja as al-Akra itu menyiksa dia Uh, jadi kalau orang meninggalkan sholat juhur, disiksa dia dari juhur sampai asar. Dan seterusnya, meninggalkan sholat asar, maghrib, isya, subuh, gitu. Tiga siksaan ketika dibangkitkan dari kubur, itu pertama, hisapnya berat. Perhitungannya berat. Dibenci Allah, yang kedua, dan yang ketiga, dimasukkan ke dalam neraka. Seperti itu. Jadi kalau kita hitung, ini sembilan ditambah enam, jadi lima belas. Itu tentang masalah uh, siksaan bagi yang meninggalkan salat. Pentingnya menjaga salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mukminun, "Qad al-mukminun alladziina hum Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi, menjaga salat berarti menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membawa ketenangan hati, keberkahan hidup, dan keselamatan di akhirat. Cara mengatasi kemalasan salat. Pertama, memahami makna dan tujuan salat itu untuk apa? Kita sholat untuk apa? Yang kedua, mengingatkan diri akan konsekuensi meninggalkan sholat. Membiasakan diri. Yang ketiganya, sholat tepat waktu. Yang keempat, sholat berjamaah di masjid. Dan yang kelima, mempelajari dan merenungkan makna bacaan sholat. Itu cara mengatasi kemalasan sholat. Selain kita uh, berteman dengan orang-orang yang rajin sholat. Jadi kita pahami apa tujuan sholat. Apa tujuan hidup. berarti itu, pahami. Bahwasanya ada konsekuensi uh, meninggalkan sholat tadi. Uh, udah itu sholat tepat waktu. Itu akan menghilangkan kemalasan. Upayakan di masjid dan renungkan apa apa saja bacaan di dalam al sholat itu sendiri. Jadi sekiranya begitu saja materi yang kita sampaikan pada hari ini, mari kita uh, merenung. Bahwasanya sholat itu kalau ditinggalkan itu perkara yang berat sekali. Sehingga ada ulama menghukumkan kafir sekali. Orang-orang uh, yang meninggalkan sholat, bahkan dalam kajian kita, orang yang tak sholat itu kalau mewalikan anaknya tak sah, sebab dihukumkan kafir atau bahkan katakan pasir. ya, atau bahkan uh, ya kurang adil, maka ada sebahagian P3N atau orang tua atau yang menikahkan disuruh sadar lagi, untuk supaya sah dia mewalikan anaknya seperti itu. Uh -uh. Iya nggak ada. Hmm. Iya iya iya. Hmm. Lanjut lanjut. Ya Pak Atan di siam ya bulan bulannya ya. Hmm. Hmm. Ya dosa, Pak Atan. Apapun ceritanya dosa. Salat ini kalau kita cerita terima tak terima itu kan hak Allah. Kalau sesuai pula dengan rukun dan syaratnya diterima. Diterima. Cuman masalahnya prosedurnya masih ada. Kalau salatnya nggak khusyuk, ya kalau masih melakukan maksiat ya itu masih ada istilahnya pertimbangan pertimbangan seperti itu hmm. jadi contohnya orang yang dia sholat tapi masih pelaku riba masih berzina masih mencuri masih berjudi begitu kan berarti sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar karena di dalam kitab uh, Ihya Ulumuddin, begitu juga dalam kitab Mauizatul Mukminin ringkasan dari Ihya Ulumuddin, itu salat itu ibarat kalau dia bagus itu naik seperti itu. Kalau dia apa? diterima di sisi Allah jadi yang kalau bagus. Kalau yang enggak bagus itu itu bulu buruk gelap. Jadi nanti dari langit gitu kan dilemparkan balik ke orang yang sholat ibarat kayak orang nggak terima Ya ini ambil sama kau nih kain jelek itu kain buruk itu ya diuol-uol dilemparkan ke muka orang yang sholat itu. Ini tak pakai tak tak guna sama aku. Nah, begitulah. Karena nggak terima karena sholatnya uh, tidak pas gitu. Jadi kalau sholat pula sehari tiga kali berarti dia buat syariat sendiri. Sedangkan sholat sehari semalam itu lima kali. Nah, berarti ngakal-ngakal. Kalau dia katakan malas. Kalau dalam Islam orang yang nggak mau sholat ini dia diperingatkan. Kalau nggak mau juga sholat sampai batas peringatan itu, ya dia dipancung atau digantung. Kalau uh, aturannya itu negara Islam. Uh, karena kenapa? Meninggalkan sholat itu, itu berhubungan dengan nyawa. Kalau nggak mau sholat, kalau dalam kapasitas Islam itu berarti siap-siap saja lah untuk dieksekusi. Seperti itu. Makanya dianggap kafir tadi. Iya. Hmm, yeah. Ya Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang empat itu dibasuh tak pas, ya tak sah. Wudhu tak sempurna, ya tak sah. muka, tangan, kepala, kaki, sampai mata kaki ya. Kalau tangan sampai siku. Disertai dengan niat dan tertib Kalau yang lain itu sunat-sunatnya kan jadi Sebagai tambahan saja Yang pokok itu kan niat membasuh muka Kalau ada saja lobang pori-pori muka itu Dia tahu, tak sampai Maka tak sahudu, tak sah salat. Begitu Iya harus ada ilmunya kan hmm. Iya Ya, Bang di Teluk Piai Propo. Hmm. Waalaikumsalam. Tullah wabarakatuh. Silakan. Iya, hmm. Mbak itu namanya sapar, Bepergian. Jauh ini ukurannya 82 kilo. Kalau dikilukan ya. Kalau dalam bahasa kitab dua merala. Jadi kalau dua marhala ini dia anjurannya tetap sholat sempurna ya. Sholat seperti biasa, tetap empat gitu ya. Tetap eh, apa namanya waktunya gitu. Eh, nah, jadi eh, kalau dia udah tiga merhala berarti 123 kilo. Nah ini anjuran untuk dijamak dan dikosor. Gitu, untuk meringankan. Jamak itu menyatukan sholat, kosor itu menjadikan sholat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Yang empat rakaat itu juhur asar dan isya. Jadi cara menyatukannya sekarang ada nama jama' itu dua. Jama' takdim, jama' takhir. Jama' takdim itu berarti waktu asar itu dikerjakan di waktu juhur. Atau waktu isya dikerjakan di waktu maghrib. Itu namanya jama' takdim. Kalau jama' takhir, juhurnya sudah lalu. Dikerjakan di waktu asar takhir namanya di belakang kan. Hmm? Kalau namanya jamak tak berubah rakaat. Jamak itu artinya menyatukan. Kalau kosor itu baru berubah. Kalau katanya jamak kosor udah disatukan, berubah pula rekaannya Ini kan pertanyaan, dia kan jamak saja. Hmm, saya sering buat jamak kosor itu. pasti di Medan kan repot, mau berobat dan lain sebagainya. Jadi jarak Medan itu sudah tiga merhala itu, 120-an kilo itu. Jadi anjurannya lebih baik untuk jamak dan kosor. Tapi kalau seandainya jaraknya itu 82 kilo, anjurannya lebih baik, sholatnya sempurna. Seperti itu. Walaupun dua merhala itu boleh untuk menjamak dan mengkosor. Silakan tengok Google Maps sekarang kan. Ada angkanya kan untuk menengok kilonya. Memprediksi berapa. Kalau nampak dari titik kita pergi sampai ke tempat yang ditentukan ada 82 kilo... Berarti boleh kita lakukan... Kalau kurang dari itu nggak bisa... Istilah perjalanan jauh itu... Namanya... Uh, sapar towil... Kalau sapar kosir... Berarti di bawah 82 kilo... Jadi 60 kilo belum bisa... Ibaratnya... Kalau lah ada jarak dari sini ke tebing... Adalah 80, uh, 60 kilo... Atau di bawah 82 kilo... Maka belum bisa jamak kosor... Uh, harus ada jaraknya yang ditentukan... Jadi kalau lafaz niatnya, contoh kalau kita ngerjakan juhur, Usali farazuhri zuhri arba rakaatin. Karena dia cerita jamak ya, bukan jamak kosor. Arba rakaatin tetap empat. Usali farazuhri zuhri arba Majmuan, nggak ada kosornya, karena dia tidak mengatakan cerita kosor. Dia ceritakan menjamak tadi. Nah, berarti harus dipahami dulu ya. Usali farazuhri zuhri arba rakaatin. Majmuan, ilaihil asru. Ya. Fardalillahi ta'ala. Itu jama' Kalau nanti udah selesai barakaan salam, naik lagi. Komat, laksanakan juhur. laksanakan asar. Maaf. Ya, tak ada penjedanya, Nggak ada doa, nggak ada zikir. Langsung bangkit. Ya, usalli fardal asri. Arba arakaatin. Majumuan. Ila zuhri. Uh, ta'ala. Artinya itu, kalau mau bacaannya itu silakan beli buku tuntunan sholat lengkap, karena ada yang punya uh, cetakan toha, putra itu yang warna ungu ya, atau biru ya. Nah, itu kira-kira untuk berilmu tuh modal-modal dikit lah, beli-beli berapa begitu. Uh, karena kan uh, orang melakukan maksiat saja bermodal, gitu, masa kita mau masuk surga nggak ada modal gitu ya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya sengaja aku sholat asar, empat rakaat, jamak. Mm, mm Kepada waktu zuhur. Itu namanya jamak takdim. Kalau jamak tahir ditukar saja redaksinya. Ilaihi zuh ilai ilai ilaihi ilai ilai zuhru atau ila zuhru ila zuhri ilaihi al-asru uh, ila al-asri dan seterusnya seperti itu. Heeh, uh, itu uh, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang kosor, kosor ini belum tentu juga jamak. Contoh, kalau dia mengkosor salat zuhur, dibuatnya dua. Nanti asar nanti waktunya masuk dibuatnya dua lagi. Itu namanya kosor. Tapi kalau kosor jama, udah sholat juhur tadi dijadikannya dua, asar dijadikannya dua, dilengketkannya waktunya. Nah, itu namanya kosor jama seperti itu. tidak ya, bisa lah karena belum masuk waktu. Iya, inna salat kanat alal mu'minina kita bawa kota. salat itu ditentukan bagi kaum muslimin, kaum mu'minin itu waktunya yang ditentukan. Masak mengerja. Mm -mm. Kapan digabungkannya? mengerjakannya di rumah. ndak bisa. Iya, kalau kosor itu harus sampai tempatnya dulu. Iya, iya. Masa ngerjai belum lagi sampai tempatnya. Kan syaratnya safar itu. Perjalanan. Niat kita kan dalam perjalanan kan gitu kan. Dalam perjalanan. Katakan jam 11 tadi. Kita kan udah pasang niat mau sampai ke apa namanya itu. Medan gitu kan sampai waktu uh, juhur. gitu itu oke okay lah Karena dipasang niat memang udah menuju satu tempat Bisa lah di jamanya kosor Tapi kalau seandainya di rumah ibaratnya mau bertolak di rumah udah masuk waktu juhur. Udah lah, aku kerjakan lah uh, jamak kosor tuh di rumah gitu kan Belum bisa Karena syaratnya tak terpenuhi Syaratnya kan bepergian Sedangkan dia belum keluar dari kampung hmm, Jadi syaratnya tuh harus Iya Ya itu, itu itu belum bisa memenuhi istilahnya kalau peraturan itu kan kalau mau masuk SMA syaratnya Iya betul taman SMP masa dari TK langsung masuk SMA ah, aduh memenuhi syarat itu <laughs> soalnya gitu juga. Hmm. Ya kalau burung jelas kan namanya mungkin kita terlalu cepat dan dikejar dengan durasi ya uh, Silakan jumpai ustad-ustad tempatan Tanya minta ajarkan lebih uh, intens seperti itu Oke okay, siap Jadi para pendengar setia yang Allah muliakan kembali kita tentang masalah rasa meninggalkan salat. Jadi mari kita menjaga salat kita karena dia adalah kunci keselamatan di dunia dan akhirat. Aa, jadi innani ana kata Allah semuanya aku adalah Allah la ilaha illa ana tak ada tuhan kecuali aku Fakbud ni sembah aku. Bagi musalla tali dirikan salatlah untuk mengingatku. Jadi kalau orang yang salat itu tanda ingat sama Allah walaupun belum tentu dia salat mutlak betul ingat Allah boleh jadi ingat yang lain. Cuman secara dalil, orang yang mengerjakan sholat itu mengingat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga waktu sholat. Dan hati-hati dengan perkara uh, meninggalkan sholat itu sendiri. Uh, demikian Pak Putra dan para pendengar. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyadu alaihi lantas wa kawatubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.